Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan, sedaya kemawon. Ingkang tuhu kina beken, ingkang tansah winantu ing pahormatan, saha ingkang wajib kita ta'limi sesarengan. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Haji Haryanto, SHMM, MSI, Bupati Pati, yang mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Pati semakin maju, semakin sukses, semakin berkah. Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Andan Ramil dan para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, rekan-rekan satgas, anggota Linmas dan segenap tim keamanan yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula, saya jamaah, dengan momentum peringatan tahun baru 1438 Hijriah, tentu kita berharap mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, iman dan takwa kita semakin mantap dan semakin kuat, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cocok dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan itu kita akan dapat menggapai kebahagiaan yang bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti sama-sama di surga Allah. Hidup semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, tambah suwe kudu tambah sae, tambah suwe kudu tambah kathah ibadahe, tambah suwe kudu tambah bagus amale, tambah suwe kudu tambah kathah ganjarane, tambah suwe kudu tambah dhuwur derajate, tambah suwe kudu tambah larang regane. Ojo nganti urip tambah suwe kok tambah murah. Wong barang donya mawon sedaya regane tambah suwe ya tambah larang. Iki biyen tanggapane murah. Tambah suwe tanggapane tambah larang. Regane sawah, tanah ku tambah suwe ya tambah
Larang alat-alat elektronik nopo mawon kipas angin, kulkas, mesin cuci, TV regane tambah suwe ya tambah. Pakaian jenis nopo mawon niku regane tambah suwe ya tambah. Nanti tekan bumbu dapur bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica niku sedoyo regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Namanya hidup yang barokah. Semakin lama semakin baik, semakin berkualitas. Kan urip niki sing paling nikmat niku ya urip sing barokah. Keluarga sing paling bahagia niku ya keluarga sing barokah. Jabatan yang paling baik itu juga jabatan yang barokah. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang desa sing paling apik niku gitu, desa sing barokah nyauto. Rezeki sing paling nikmat dan membahagiakan adalah rezeki yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan itu juga duit yang barokah. Lah duit barokah itu enggak harus banyak secara jumlah dan nominalnya, tapi yang harus banyak itu nilai kebaikannya. Terus ndadekke uripe tentram, atine ayem, keluargane bahagia. Niku cirine barokah. Atine ayem, uripe tentram, keluargane bahagia, senajan duwite akeh. Lah duit akeh yen uripe ora tentrem niku namine mboten barokah. Duit akeh 40 juta tapi uripe ora tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba, hobine mendem. Anak perempuannya hamil di luar nikah. Suaminya ngetengi tanggane. Istrinya perempuan yang merek C, cerewet, cemburuan, cekuk, curiganan, ceriwes, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, cerongoan, cupa. Mangane akeh turune betah ngileran ngorokan ngentutan. Uripe gak tentrem, duit 40 juta gak ono gunane. Nggih napa nggih? Nggih. Bali kok gak dadekke tentrem. Tapi jenengan pilih pundi? Duit kata 40 juta ning uripe ora tentrem karo duit cuma 100 juta ning uripe tentrem. Artinya ukuran bahagia itu bukan dari nominal. Jamaah sekalian, saya sering sampaikan memang sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang. Kenapa harus diulang? Karena saya sadar yang saya omongi kelihatannya kurang begitu cerdas. Lomok dewe-dewe aku rati batek ya. Malah saya nom-nom udah mentelengi penyanyi nih. Umatamu ya ojo ayu-ayu ngono to lho garake wong-wong gak konsentrasi ngono omongan. Saya ulang, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses secara materi, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rejep. Berlimpah ruah saposone. Tapi hatinya enggak bahagia. Ya kaya tapi enggak bahagia. Mobile pitu tapi kena stroke. Ora iso numpaki mobile, sing numpaki mobile supir-supire. Dhewe malah ditumpake gledekan disuruh nang pinggire. Maka sungguh dalam hidup ini jamaah sekalian, yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Aku dikateke porate iki. Dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki,
tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya kita punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Percuma sembarang kalir duwe tapi ra iso ngrasake. Sampeyan pikir wong sing sugih-sugih duwite 800 miliar. Mboten niku terus saged nikmati duit 800 miliar sedanten. Yang enggak lah. Yang dinikmati paling cuma ratusan ribu sampai jutaan. Duitnya yang lain ya numpuk disimpen tenggene bank. Ya mbake namung nyekeli catetane tok, menyekeli tulisane tok RP 800 miliar. Sampeyan ra yo iso to gawe tulisan dhewe. Meng catetane nyatet-nyatet dhewe ra yo iso. Wong sugih niku arep lunga ninggalke omah bingung, susah, cemas, gelisah. Kuatir dileboni maling, kuatir barang hilang, bingung lah ngitung kunci. Kena wong melarat, lu mau masih omah ora ditutup lawange, ora sedih. Sopo sing arep nyolong kucinge? Yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Percuma. Duit TV kau pedi banget ombo 600 in tapi meripate belean terus. Ora kok bendeleng TV ini kursi regane larang 750 juta ning gotongi udunen ora waras-waras. Kapan lungguhe? Percuma pak, sampean di bojong wayu semok belenok montok tapi sampean bentino anyang-anyangan lho. Nganggur bojong. Kaya mending bojo rapati ayu ning sampean sehat. Itu gunake sak wayah-wayah iso. Iki sengaja tak sampeke tujuanku kampung libur sing rupane elek-elek kuwi. Lho nyatane ya iso tepuk tangan to sing elek. Bu, ngapunten jenengan kok diloke karo garwane. Rupamu elek cerewet. Jawab mawon elek yo ben sing penting ora nyangen-nyangen. Pangapunten. Yang penting berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Mila jomeng numpuk-numpuk dunya ora kober ngerasa enong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Rugi. Ada orang yang hanya sibuk cari makan sampai enggak sempat makan sendiri. Bakul pecel saking sibuk eleng ngladeni wong ora kok bersarapan. Pecele laris entek ning rampung dodolan pecel nggih budalke ten rumah sakit. Nek duit ming ditumpuk ora iso nikmati, ra yo rugi to nggih. Emboranya otak rugi betul. Malah diploro kalih dunya, diperbudak dunia. Nek duit akeh tukoke sawah, nek duit akeh meneh tukoke sawah, nek duit akeh meneh tukoke sawah. Sawahe searat-arat nganti tekan 15 hektar. Digarap piambekan, mesti ngali kok resik sawahe timbang raine. Apa manen didik 100 juta tukoke sapi sedoso diramut piambakan yo ganteng sapi ini karo wong. Makanya yang duit mau ke dinikmati daftar roh haji mangkato umroh ngono lho rugi urip sepisan ora tau ngerti luar negeri rohmu menerima rames Sukoharjo mudah wae urip sepisane ora tau numpak pesawat numpakmu gledekan rugi pak duitmu akeh ora tau ngerti pramugari ayu-ayu ora burut-burut karo bojomu ngono ora nyenyak nyatane yo iya lah terus lek kepengin tentrem kudu pinter syukur. Allahumma sholli ala Muhammad.
syukuri yang kita miliki, nikmati yang masih ada. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Dilanjut mboten nih? Banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia menganggap seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Ya lara uripe nyawang bojone kancane ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok merongos. Ibu sih gak rake uripmu sumpek yuk. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak, mangpirengke jenengan nyawang kula ngeten niki aja nganti duwe perasaan sing aneh-aneh. Engko ge ana sing duwe perasaan bojoku bagusé kok ora padha karo kiyaine. Kuwi ngono kok ora olah. Nyatane ngene iki ya ana sing batin dan yo aku dadi bojone yang luar biasa. Lah sing bengok banter ya kuwi wae. Saya ulang, banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Nikmate dhewe gak dipikiri, nikmate dhewe gak dirasake, malah sibuk mikirke nikmate liyan. Uripe yo de nyonyor and the jongor. Lah pripun wong ana tangga tuku lemari iri, tangga tuku tanah susah, tangga tuku kulkas atine panas, tangga tuku gelang melang-melang, tangga tuku kalung bingung, tangga tuku ceret mencret. Mila ngendikane para sepuh nika, yang kepingin tentreming penggalih bahagia gesangipun ken nrimo ing pandum, bahasa agamanya qanaah. Kalau dalam syair tanpa waton yang sangat fenomenal nih kok, sabar nrimo najan mohon kurang semangat. Yang semangat, zaman itu tidak syairan yang penuh kandungan makna, ada nilai filosofi tinggi, zaman megah, lambene abot. Neng yang tidak nyanyi, kok enting lambemu. Sici-sici ini mungriku lambemu. Ayo semangat, sing kerson derek nyauti syairan ini, kula dongake, muga-muga rezekine lancar. Duite kata penajan utangan. Yang orang melu nyauti kula dongake ra iso ngentut. Wah sareng sabar nerima najan Nabi Dawuh, sapa wonge maca selawat
saben dino kaping 100 ambalan kutibat baina ainaihi baraatun minan nar, dicatat di antara kedua matanya, disetempel di batuknya. Batuknya ya batuknya gini di antara kedua mata ini, itu ada setempel yang tulisannya baraatun minan nar, orang ini bebas dari neraka, free dari neraka. Dan kalau bebas dari neraka berarti wajib masuk surga. Siapa yang setiap hari membaca sholawat 100 kali maka di kininya, di kenenya itu dikasih setempel bebas dari neraka. Amin. Wong nang oleh setempel bebas teko neraka. Besok no alam kubur no alam barzah. Ya. Malaikat mungkar nakir arep nekoni ora wani. Teko bawa pentungan. Aduh, iki ono cah peteng bebas neraka iki. Eh, ora ndak sida. Malaikat mungkar nakir teko Madura. Balik ditanya percuma wis karuan bebas dari neraka. Malaikat Malik dunia akhirat yang ndak wani macam-macam. Ono batu yang masuk tempel bebas neraka. Siapa itu? Yang istiqomah membaca sholawat setiap hari 100 kali. Ngono kok lambemu abot dijak maca sholawat. Hoi. Hoi. Bahkan malaikat Israel sang pencabut nyawa pernah bersumpah di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa saja di antara umatmu yang memperbanyak bersholawat kepadamu, aku bersumpah akan mencabut rohnya, akan mencabut nyawanya ketika nazar, ketika ajal, sebagaimana aku mencabut rohnya para nabi dan para rasul. Berarti le nyabut alus malaikat Israel gaya ni le nyabut nyawane, kaya nyabut nyawane nabi, kaya nyabut nyawane rasul. Cinten tiang sing ngatah-ngatah ke mau sholawat dateng kanjeng nabi. Semakin katah le mau sholawat semakin halus garapane malaikat Israel. Ora krasa sebalike kanjeng nabi ngancam man nasya sholata alayya nasya tariqal jannah. Siapa yang melupakan bersholawat kepadaku maka di akhirat besok dia akan lupa jalan menuju surga. Na'udzubillah min. Perhatikan kata-katanya, lupa jalan menuju surga, lali jalan tumuju swarga. Niki berarti sampun pikantuk keputusan masuk surga. Silakan kamu berangkat ke surga. Bareng wis mangkat arep tumuju swarga, lali dalane. Ditekae nyapa kon mubang-mubang nyang kene. Ya badhe ten swarga ning kula lali dalane. Omahmu ndi? Rames Sukoharjo. Nyapa? Mbiyen kula lali selawat ten Kanjeng Nabi. Nah dengan memperbanyak sholawat, berzikir, istighfar, baca Al-Quran, ibu-ibu terutama bibirmu, lidahmu akan menjadi indah, penuh berkah dan penuh nilai pahala. Nah, daripada bibir dan lidahmu kau gunakan untuk menyelatu bojomu, mengerawosil, itu kan memperbanyak dosamu, memperberat hisabmu. Maka sekali lagi, hiasi bibirmu, lidahmu dengan bacaan Quran, istighfar, dengan zikir, dengan sholawat, penuh berkah, penuh pahala. Bu, jangan suka menyelatu bojo. Kalau digunakan untuk menyelatu, maka bibirmu, lidahmu berubah menjadi duri-duri yang tajam, yang menyayat-nyayat dan menusuk-nusuk hati serta perasaan suamimu yang sudah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu. Penggalan bait syair niki wau yang jenengan damel prinsip urip mesti tentrem urip jenengan. Kata kuncinya napa? Sabar narimo senajan. Ayo toyo, yo sabar narimo senajan.
Ayo saniki dipraktekke tenggene pagesangan menika. Nyaut, ibu-ibu kudu sabar narima senajan duite bapak pas-pasan. Penak mboten nuri kowe. Ibu-ibu kudu sabar narima senajan penghasilane bapak pas-pasan. Ibu-ibu kudu sabar narima senajan leh belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu kudu sabar narima senajan tenagane bapak. Ayo celingkri 3 menit menggeh-menggeh. Nenek klopo, Bro. Ora sida entuk klopo. Wong sik celingkri 3 menit terus melorot. Sebalike, semangat jawabe. Bapak-bapak nggih kudu sabar narima senajan masakane ibu pas-pasan. Genah. Ora oleh nesu-nesu, bumbune kurang. Nyapa bumbune kurang? Blonjomu kurang, Bro. Nek asinen ya perkara kok anu ya. Ngono kuwi aja nesu-nesu. Asine uyui barang kok. Jare sing wedok ya ora urut kok tak kei ngupil lirung barang. Tau usuk-usuk nyang kelek barang. Pereske. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan leh ngeladeni ibu pas-pasan. Mau zaman gak semangat tapi males. Bapak-bapak telat. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu pas-pasan. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu pas-pasan. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu pas-pasan. Ora sabar ora narimo piye bagianmu ya kuwi ya. Ora mbok tukar tambah karo pedet ngono kok. Arep golek sing ayu ya ora iso rupamu ya ora ganteng kok. Woi. Woi. Kudu sabar narimo senajan. Urip sing paling nikmat niku ora urip sing pas-pasan to. Kanjeng Nabi lan ndongake umat iki muga-muga rezekine kafafan. Kafafan niku cukupan. Lah cukupan niku dalam bahasa lain nggih pas. Pasane dipikir urip pas-pasan niku ora penak. Pas pengen bangun omah duwe duit. Pas pengen tuku mobil duwe duit. Enak to? Lah iya. Lho Islam ini mboten anti dunia, pun salah jenengan. Islam ini mboten anti dunia. Islam tidak mengajarkan umatnya terus kan mikir ke akhirat. Wae. Ayo to nyao. Ora kok umat iki kan ngurusi akhirat. Toh. Mboten ngoten. Ya kan ngurusin donya barang ning donya niki minangka sarana kangge nggayuh kebahagiaan akhirat. Dadi mboten bener lek tiyang Islam niku ora gelem nglakoni urusan donya, mboten mikirke donya, fokus konsentrasi akhirat. Mawon. Ya. Sopo sing ora seneng donya? Sopo sing ora seneng duit? Kabeh wong yang seneng duit, sing teko kene iki kabeh seneng duit. Wong kiai nek karo duit ya. Sopo ngomong gragas. Kene ning lambemu dhewe. Sampurna kowe jati. Kiai gragas gragas. Wis seneng ngono wae lho. Walat. Monggo ado-ado teko bojone karo tekan kene iki ya golek. Sedulur. Kowe ora ngerti karo bojo di sini. Pikiranmu duwe ta. Sing penting iki seduluran. Masalah duit iki ya penting. Sing meneng. Sing paling penting iki seduluran.
Hei seduluran karo duwe ki abot. Yo jenggo padake karo ngene. Ayo. Di teruske mboten iki. Zaman Kanjeng Nabi biyen ana wong lanang. Saiki yo ana wong lanang. Niki arep bantah kok cangkeme. Dadi disiki wae. Uripe teng ngene masjid mawon. Yo omah-omah masjid mboten ngurusi donya, mboten mikirke donya. Wis pokoke konsentrasi teng akhirat sing dilampahi babagan akhirat. Teng masjid mawon sembahyang salat ya padha. Yo wiridan zikir tandinan yasinan kana tetep selawatan isi gosa. Wis ngono pegaweane. Wiridan terus. Ya saking ahline wiridan tasbih sing dienggo emoh kaya omome wong cilik-cilik teko kali. Gawe dhewe kelopo dirantengi. Dadi ngitunge tangan loro delok-delok-delok. Luar biasa. Salate mabik oleh takbiratul ihrami Allahu Akbar. Mocoe fasih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman rampung tambah tabarok mari ngono Al-Kahfi isih kurang dawa juz amma mulai amma ya tasalu ma'anin nabail azim sampai kula aku grup nas men kinas lain nas bisa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam fi sudur nas minal jinnati wan nas kendean hafalan saya kurang dawa hadis-hadis diwaca an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafal hadis ming 10 entek hafalane kurang dawa tambahi meneh proklamasi bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai komen dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta orang dawa tambahi meneh sumpah pemuda bagi bangsa Indonesia. Rokok ilah merkungkung pitung puluh walu menit. Subhanallah Rabbil Alim Wabihamdi kurang suwe ya Sumiyati Sulastri yang penting anak ngesese leh sujud sampai batuknya denjut leh dikir sampai lambenin jedir. Poso saben dino sedekah nyah-nyah zakat ora mufakat. Lunga haji tiap tahun. Budal umroh seminggu ping 5. Ya iso omahe Mekah. Cedek karo Ka'bah, omahe lo Mekah. Ayo bantau. Pokoknya luar biasa ibadah. Sampai orang-orang sekitar, masyarakat sekitar waktu itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesia-nya apa? Mengatakan ini ngomong ke. Dia mengarani. Menyangkal dia ngomong iro. Dia mengarani. Mengira dia ngira-ira. Tak usah bantah, si ceramah aku ceramah. Mengarani kalau dia itu ahli surga, itu loh ahli surga itu. Ahli surga yang masih tinggal di dunia ya itu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah, langsung Rasulullah komen. Dapat tuh taruh komen guna Facebook guna. Komen nang Facebook kok nek omene gak ngene muah lanjut nang komentar lho sampeyan kabeh kok iso ngarani nek wong kuwi ahli swarga apa dasare
Ya niku tiyang mboten ngurusi donya ming ngurusi akhirat mawon nggih pantes piyambake niku mesti swarga. Kanjeng Nabi tanglet. Lah mangane piye kok? Dadi paringi tiyang. Lenten sing maringi nggih Mam, nek mboten nenten sing paringi nggih mboten mangan. Lah terus nyambut gawene apa? Nggih mboten nyambut damel. Oh, terus Kanjeng Nabi dawuh. Pamer ya pantes wong jamku apik. Kanjeng Nabi terus dawuh ngeten. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuma ibadah di masjid saja. Tapi orang gelem nyambut gawe, lumuh le tandang gawe. Halo. Anggite Islam ya Allahu Akbar kuwi. Anggite Islam iki pakaianmu sing medeni wong kuwi. Islam niku prilakumu. Oh, ra di rumah kowe. Anane kok kaya wong edan kowe iki. Ya ngomong ra di rumah kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jadi Islam tidak membenarkan kalau ada orang yang cuma seperti itu. Sebaliknya Rasulullah juga tidak menilai baik kalau ada orang yang cuma nyambut gawe ngurusin donya. Mawon. Nanti orang mikir ke akhirat. Gara-gara nyambut gawe ibadahnya dilewake. Gara-gara kerja ninggalke sholat. Sholatnya sering ditinggalke bolong-bolong. Neng gabung gelem sholat nggih didadekke siji gabung-gabung. Niate aneh. Usul li fardhu subhi wa dhuhri wa asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi ta'ala. Eh ora bener nang neng sampean kan wiridan mawon ning terus ora nyambut gawe mongko sampean dhewe kewajiban nafkahi bojo biayai anak go ngaji go sekolah. Ya bojomu kaliren, anakmu sekolahnya orang kaurus, akhlaknya bejat, malah dosa. Paham? Paham? Ini aja ngubur donya golek duit, nganti ibadahnya ditinggal ke. Nanti Nabi ndak oke. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah, wa taraka al akhirah lil dunya, walakin man yusibuna. Ini kok mantuk-mantuk ngerti artinya? Tidaklah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan urusan dunia demi menggapai kepentingan akhirat. Atau sebaliknya. Ninggalke akhirat kepingin tuk dunya nanti akhirate ditinggalke. Niki nggih mboten bener, walakin man yusibuhum. Tetapi yang terbaik dari kalian itu adalah orang yang berhasil meraih dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Dunyane kecekel, akhirate kecanda. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lha nek perkara seneng donya ya kabeh wong dong. Tapi perlu diingat, dunia ini hanya sarana, bukan tujuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Jamaah sekalian, jaya. Yang ngatur waktu ini loh, jenengan dereng sholat asar kok ya. Saya tak tambahin setengah jam. Buka ke bawah, gini, rumah ke. Hidup di dunia ini seperti orang berlayar di lautan. Ya mesti masa berlayar di gerdu. Yang punya tujuan untuk bisa mencapai pantai harapan. Ngono ya cie. Saya ulang. Hidup di dunia ini seperti orang yang berlayar di lautan yang punya tujuan untuk mencapai pantai harapan. Orang berlayar itu butuh air untuk minum, untuk masak.
tapi ya secukupnya saja. Jangan mentang-mentang butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air. Pene butuh banyu terus perahunya dikeboi banyu, pasti dia tidak akan pernah bisa sampai ke Pantai Harapan. Karena yang terjadi perahunya tenggelam, kerem, bahasa Inggrisnya the kelelep. Memang butuh air untuk minum, untuk masak, tapi ojo kok terus perahunya dikebei banyu, ora tekan gen malah kelelep. Lah urip nang donya iki butuh harta, butuh duit kanggo bekal sangu menempuh perjalanan panjang. Tapi ojo mung duit mawon, uripmu ojo dikebei duit, uripmu ojo dipenuhi karo duit. Gak akan pernah bisa sampai ke Pantai Harapan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena kamu akan tenggelam dalam kesesatan dunia, akan kelelep dalam iya, bisa tenggelam. Woi, ento dunia ku mung minangka sarana, jangan dijadikan target, jangan dijadikan tujuan. Understand? Enggora nyaut kok. Lanjut napa mboten? Padha kale wong berlayar ning segara ini butuh ngombe, butuh banyu, ning aja kok praune dikeboki banyu. Kelelep, Bro. Urip butuh harta, butuh duit. Ning aja mung duit mawon, donya mawon. Kelelep mangke. Lha apa gantuk cinta karo donya? Apa gantuk cinta karo duit? Entuk lek cintamu bener. Halo. Malah kalau saya menganjurkan cintailah harta, cintailah dunia. Tapi buktikan cintamu pada harta itu, buktikan cintamu pada dunia itu. Lah, salah satu bukti lek cinta kemanapun dibawa serta. Jangan sampai dipisah, jangan sampai ditinggal. Wong cinta kok dipisah? Berarti cintane palsu. Wong cinta kok ditinggalke, berarti cintane palsu. Yen pancen leres-leres jenengan cinta harta, yen pancen leres-leres jenengan cinta duit, bawa serta kemanapun, bawa terus sampai ke alam kubur, sampai ke mahsyar, sampai ke akhirat. Sing ditinggalke nyang donya iki berarti ora seneng. Lha carane nggowo piye? Ya disedakohke, diinfakke, dijariahke. Iku tandane jenengan cinta karo harta, cinta karo duit. Mau pisah. Halo. Mungkin ngoten niku kalih Gusti Allah sik dikai bonus sing akeh sedakoe duite malah diokehke. Ora dadi cilik malah dadi gedhe. Ora sithik malah tambah akeh. Nek diaturi ngeten iki ya sok bantah. Kabeh kiai nek ngomong ya kono. Dari yang sedak. Mereka gak profesional. Oh, mereka ceramah kok perutul. Halo. Dilanjut. Mungkin diaturi kadang ngoten. Di sodakoke kok tambah oke. Ya rano ceritane. Di sodakoke kok tambah gede. Ya rano ceritane. Wong sodakoke dikurangi, dilongi, kok tambah oke, tambah gede. Padahal ono lho ceritane dikurangi tambah gede. Apa? Bocah sunat. Bocah sunat yang aslinya barangnya cili yang mengkeret. Jadi sunat ini rakyat diketok di longi. Mesti ini rakyat tambah cili. Nyatanya ya orang tambah belum demen. Mana aku searap bantah. Bocah sunat ini bukan kasih aslinya cili mengkeret bisa. Di sunat rakyat diketok dikurangi. Nyatanya ya orang tambah cili. Lelah perkara seneng dunia yang kabeh, makanya Quran ini jelas ke. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab.
dijadikan indah, menyenangkan, menggiurkan bagi manusia, siapapun dia, baik orang salih maupun orang salah, baik yang terpelajar maupun yang kurang ajar, yang beradab maupun yang biadab, yang korik maupun yang korak. Cinta kepada beberapa hal. Napa mawon? Yang pertama, nisa kepada perempuan. Kenapa yang disebutkan nisa perempuan? Kok enggak rijal laki-laki? Jamaah sekalian, ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan, ini banyak laki-laki yang tertarik ingin mendapatkan. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan enggak begitu tertarik. Kok ora tenan iki piye? Makanya tenggene swarga sing dijanjekke Gusti Allah, kanggene tiyang sing manggen swarga niku njenjang bidadara apa bidadari? Ya utawa bidadara apa bidadari? Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nek disebutke bidadari, ya laki-laki tertarik. Tapi nek disebutkan bidadara lanang, perempuan enggak tertarik. Misalnya ngene. Bapak-bapak, mas-mas yang ahli ibadah ganjarane oke, usuk nyang swarga dicalusi kito dari semuayu kemrusuk keboy semuhe aduhai imut yahut bahenol menol-menol belenak montok semok mentek-mentek molek ngis-ngis ngis-ngis mentok-mentok bahenol denok-denok beblok mulus kaya neon bodine kaya gitar Spanyol waktu loro seret-seret ini disuiti kan ini bodine wangkini kan ngomong-ngomong. Disebutkan cewek yang cantik, menarik, laki-laki banyak yang kemecer, kepingin mendapatkan. Tapi lihat disebut no, bidadara wong lanang, wong wedok gak pati tertarik. Ibu-ibu, mbak-mbak yang ahli ibadah, banyak pahalanya, besok di surga disiapkan bidadara. Wah, dawur-dawur, tau gede-gede, ngwatos-atos, ngwalot-alot, ngwireng-ireng. Orang tertarik. Mbok. Makanya misalnya tinggini satu ruangan ibu disini, perempuan semua, banyak laki-laki yang ngincem. Tapi kalau di ruangan itu isinya laki-laki semua, gak ada perempuan yang ngincem, kecuali perempuan sakit jiwa. Loh ini karakter, laki-laki itu suka ngincem, perempuan itu suka di... Laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Karena perempuan suka diperhatikan, mulanya polanya gak karuan. Bagaimana cara agar diperhatikan? Banyak aksesoris. Aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Perempuan. Ya, pakaiannya kadang gak brosin nanti rolas. Jilbaban itu gak cuma sak lembar. Jer patang lapis. Paling jero dewe. Ikat. Set. Barikat saya ditambahin endek. Rek. Barangnya terus kudung tanggung. Ser. Jopo dewe kudung duwowo. Empat lapis itu pun wong wedok siji duwe kerudung iki sampe 35 gawe gantian. Hae wong lanang kopiah 17 taun yo ora ganti. Ngapunten, daerah wajah mawon perempuan itu nilainya kadang gak cukup 5 juta. Wis luluran gawe mangir wedak petang lapis, pakai lotion, pakai lipstick, tambah blush on, eyeshadow, alis yang dibentuk kaya setange sepeda motor. Wong lanang gak kumus-kumus orang reken. Makanya sama yang mlebu ndok kamar di situ banyak cermin, itu tandane kamar laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, nek kamare lanang paling banter ya pecahan spion. Ono kecelakaan nyedak ya ora perkara nulungi juga pecahan spion ini. Ini psikologis ketertarikan. Yang kedua wal banin, suka kepada anak. Anak itu bisa anak kandung, bisa anak didik, bisa anak asuh, bisa anak buah. Ana wong kene sing paling disenengi anak and duit. Wal qanatirul muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah, harta benda perhiasan dari emas dan perak termasuk duit. Wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Kalau sekarang ya kendaraan. Wal an'am wal harf, ternak dan tanaman. Lopo seneng nongone barang-barang niku mboten angsal. Angsal, apakah mencintai hal-hal yang tersebut tapi tidak diperbolehkan? Boleh, tapi dengan satu kesadaran, dalika mata'ul hayatid dunya. Semua tadi hanya merupakan kesenangan dan perhiasan dunia yang hanya tipuan dan titipan.
hitam belaka. Semua tadi diperbolehkan kalau tujuannya wallahu indahu husnul ma'ab. Tujuannya kanggo gayuh ridhanipun Gusti. Napa mawon iku sedaya tujuane kangge gayuh ridhanipun Gusti Allah. Maka semangat tahun baru ini, semangat melakukan perbaikan diri, to be excellent. Aja nganti tahun iki luwe elek timbang tahun kala wingi, nggih. Muga-muga sing ngaturke wonten guna lan manfaatipun. Sareng-sareng kita nyuwun ketemu dhateng arsanipun Allah. Muga-muga sedaya binaringan panjang umur, kita atillah. Binaringan rezeki kata halal lan barokah. Saged kangge sarana nglampahi ibadah lan manembah dhateng Gusti Allah. Ing pungkasanipun kula njenengan pun dadosaken tiyang ingkang istiqomah dalam beribadah. Akhir hayatipun binaringan husnul khatimah. Lan sedaya pun panggenaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sibina mleh monggo di bawah kepemimpinanipun Bapak Bupati Kabupaten Pati menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma sallimna min afati dunya wa 'adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal mus'an wa ilaikal tukulan wa alaikal balaw wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyati wa salama wa haqqina bi taqwa wal istiqama wa a'inna min mujibati nadamati yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bifadl subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.